Eh, makan bubur pula. Acara apa pula malam ni? Assalamualaikum saudara. Ha, kerana malam ni bertepatan dengan 10 Muharram atau malam Ashura. Ha, saya nak ngajak saudara semua pergi ke masjid tengok macam mana malam Ashura di kampung kami. Ha, jadi banyak bubur-bubur orang hantar ke masjid. Ha, yang nak tengok, ayuklah. Nah, dari lepas maghrib tu saudara, acara lah mulai, diawali dengan baca doa. Oh ya, kerana malam ni bertepatan dengan malam Jumaat, dilanjutkan dengan baca Yasin sama kawan-kawan KKN ni juga ada, sama budak-budak. Ha, sambil-sambil ada Pak Dung hantar idang ni saudara. Ha, habis baca Yasin, kami lanjut isak lu. Lepas isak, orang mulai ramai hantar idang ke masjid ni saudara. Ha, ni tengok ni lah, ramai idang dekat masjid ni. Ha, kita lanjut pula. Ha, kalau idang dah dihantar, lah bersusun, kita lanjut pula makan saudara. Ha, tengok ni, ada bubur apa ni. Ah, ini dia bubur lemak saudara. Ui, ha, tu dia. Kalau tu ada bubur sukun, ada bubur abang juga saudara. Ha, ini dia Bang Syed, kita dapat bekal bawa balik. Mantap. Wah, itu dia Maroni. Ini dia Bang Topik lah nak megang pinggan. Eh, mangkuk maksud dia. Ini apa, tunjuk Bang Kajub ni. Nampak dia bubur bulat hitam saudara. Ha, ini ramai berbudak. Ini Bang Acem lagi nunggu. Ha, giliran dia. Ha. Ha, ini dia, kita tengok rombongan dekat samping ni. Wuih lah, nyendok semua ke mangkuk masing-masing. Masya Allah. Ha, ini bubur lemak lagi. Ha, ini dia bubur lemak tadi saudara. Wuih, ya, lauk dia tadi. Ini dia labak masak asam. Ha, campur lubak juga saudara. Ha, ini dia labak masak asam, lauk dia. Mantap Bang Topik kita ni. Ha, kalau saya makan bubur abang saudara. Ha, di sana ada tak bubur abang? Ha, ini dia. Lah bersih mangkuk Bang Harry kita. Ha, rupa dia nambah lagi. Ha, tu dia nak makan bubur abang. Wah, ini Bang Topik kita. Ha, kerana banyak masih sisa dia. Ha, jangan lupa kita bawa balik. Ha, ini yang dibawa Bang Topik kita ni, bubur sukun saudara. Ha.